Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 5 bulatan, 5.3 lilitan dan luas bulatan. Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. Penyelesaian masalah, contoh 17, muka surat 92. Majlis Bandaraya Melaka bersejarah bercadang membina sebuah taman rekreasi yang berbentuk segi empat tepat dengan panjangnya 63 meter dan lebarnya 58 meter. Setiap penjuru taman tersebut yang berbentuk sukuan bulatan berjejari 7 meter akan ditanam dengan pokok bunga dan di tengah-tengah taman akan dibina sebuah kolam ikan yang berbentuk bulatan dengan diameter 28 meter. Kawasan yang lain akan ditanam dengan rumput karpet. Hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput karpet guna pi bersamaan 22/7. Penyelesaian. Okay, memahami masalah. Jejari sukuan bulatan bersamaan 7 meter. Taman berbentuk segi empat tepat, panjang bersamaan 63 meter, lebar bersamaan 58 meter. Diameter kolam ikan bersamaan 28 meter. Hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput karpet. Seterusnya, merancang strategi. Luas taman rekreasi bersamaan panjang darab lebar. Luas tanaman bunga bersamaan 4 darab 1/4 pi j kuasa 2. Luas kolam ikan bersamaan pi j kuasa 2. Kawasan yang ditanam dengan rumput karpet bersamaan luas taman rekreasi tolak luas tanaman bunga tolak luas kolam ikan. Seterusnya, melaksanakan strategi. Luas taman rekreasi bersamaan 58 darab 63 bersamaan 3,654 meter persegi. Luas tanaman bunga bersamaan 4 darab 1/4 darab 22/7 darab 7 kuasa 2 bersamaan 154 meter persegi. Luas kolam ikan bersamaan 22/7 darab 14 kuasa 2 bersamaan 616 meter persegi. Okey, seterusnya, membuat kesimpulan, maka kawasan yang ditanam dengan rumput karpet bersamaan 3,654 meter persegi tolak 154 meter persegi tolak 616 meter persegi bersamaan 2,884 meter persegi. Okey, seterusnya, menjana kecemerlangan. Kita akan selesaikan soalan nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah dewan makan yang berukuran 10 meter panjang dan 8 meter lebar yang dihamparkan dengan 9 bidang permaidani berbentuk bulatan. Diameter satu permaidani itu berukuran 200 cm. Hitung luas dalam meter persegi kawasan lantai dewan yang tidak diliputi permaidani. Penyelesaian. Okey, luas lantai dewan bersamaan panjang darab lebar bersamaan 10 meter darab 8 meter bersamaan 80 meter persegi. Diameter bulatan bersamaan 200 cm. Kita tukar kepada meter.
bersamaan 2 meter. Maka jejari bersamaan 2 meter bahagi 2 bersamaan 1 meter. Okey, seterusnya, luas bulatan bersamaan pi J kuasa 2. Okey, maka luas 9 bulatan bersamaan 9 pi J kuasa 2 bersamaan 9 darab 222 per 7 darab 1 kuasa 2 bersamaan 28.29 meter persegi. Okey, seterusnya, luas kawasan lantai dewan yang tidak diliputi permaidani bersamaan luas lantai dewan tolak luas 9 bulatan bersamaan 80 meter persegi tolak 28.29 meter persegi bersamaan 51.71 meter persegi. Okey, seterusnya kita akan jawab soalan nombor 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebidang tanah berbentuk segi empat tepat JLNP yang dimiliki oleh Encik Rashid. Encik Rashid telah membahagikan tanahnya kepada 3 bahagian. K ialah titik tengah bagi JL dan M ialah titik tengah bagi LN. Encik Rashid bercadang untuk menanam sayur di kawasan berbentuk segi 3 KLM dan semi bulatan. Hitung luas kawasan yang tidak ditanam dengan sayuran guna pi bersamaan 3.142. Penyelesaian. Luas tanah JLMP bersamaan panjang darab lebar bersamaan 16 darab 20 bersamaan 320 sentimeter persegi. Okey, seterusnya, luas segitiga KLM bersamaan 1/2 darab panjang darab lebar bersamaan 1/2 darab 8 darab 10 bersamaan 40 sentimeter persegi. Okey, seterusnya, luas bulatan bersamaan pi J kuasa 2. Luas semi bulatan bersamaan 1/2 pi J kuasa 2. Maka masukkan nilai. Luas semi bulatan bersamaan 1/2 darab 3.142 darab 10 kuasa 2 bersamaan 157.1 sentimeter persegi. Okey, seterusnya, luas kawasan yang tidak ditanam dengan sayur bersamaan luas tanah JLNP tolak luas segitiga KLM tolak luas semi bulatan bersamaan 320 tolak 40 tolak 157.1 bersamaan 122.9 sentimeter persegi. Okay, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua yang menonton. Sekian. Jazakumullahu khair.